Pemain berusia 19 tahun timnas Indonesia, yakni Ramai Rumaki, sedang menjadi perbincangan hangat media asing pasca sukses mencetak gol ke gawang Taiwan. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja memperoleh kemenangan 2-1 atas Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada hari Kamis 7 Oktober 2021. Dalam pertandingan tersebut, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong memang berani mengambil resiko dengan memasang 3 pemain debutan, yaitu Ramai Rumaki, Ricky Kambuaya, dan Miftah Anwarsani. Meski masih berusia 19 tahun dan menjalani laga debut, namun Ramai Rumaki mampu membuktikan kualitasnya di lapangan. Pemain Persipura Jayapura tersebut mencetak gol dengan melewati 2 pemain bertahan Taiwan sebelum akhirnya melesakkan bola lewat sela-sela kaki kiper Taiwan. Setelah pertandingan usai, wonderkid asal Papua tersebut langsung disorot oleh media Malaysia, Phuket FC. Media tersebut terkejut karena usia Ramai Rumaki ternyata masih 19 tahun.